Hari tu saya stream, ada seorang viewers ni tanya, "Bang, macam mana abang tutup facecam dengan cara macam tu?" Sebab saya tengok streamer lain, kalau dia tutup, dia just tutup, dia hilang macam tu. Tapi kalau abang ni macam ada animation, saya tengok macam nice abang. Time tu memang saya ajar dekat stream tu, ajar macam mana nak buat apa semua. Dan ya, settle lah. Dan hari berikutnya, bukan hari berikut lah, macam 2-3 hari selepas itu, saya pun menerima lagi komen-komen begitu. Dia tanya macam mana abang tutup facecam dengan animation macam tu. Dan saya fikir-fikir balik kan, baik saya buat video dekat YouTube channel ni, supaya bila orang tanya lagi, saya boleh tunjuk je lah video ni dekat, ya tak kisahlah, dekat orang tu ke, dekat korang semua ke, supaya lebih mudah. Ha, kalau kita present dalam bentuk video, orang lebih faham kan. So ini tutorial untuk korang semua, macam mana nak tutup facecam dengan cara begitulah. Let's go. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So macam saya cakap di awal-awal video tadi, kita akan buat tutorial macam mana nak tutup facecam dengan ada animation macam tu lah lebih kurang eh. Tapi sebelum tu, I just wanna inform you guys that saya stream dekat Facebook page saya, Ahmad Lukman 21. Korang boleh check dekat, link dekat description box dekat bawah. Saya stream setiap hari, 2 kali sehari kecuali hari Jumaat. So kalau korang bosan-bosan ke apa kan, kalau korang nak tanya something ke, korang boleh join live stream saya, link ada dekat description box dekat bawah. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita ke tutorialnya. So sekarang ini kita ada dekat OBS. Seperti yang korang tengok ni kan, kat sini ada saya punya facecam. Ni. Ada facecam saya. Dan kebiasaannya kalau korang tutup facecam, dia akan, ni lah, dia tak ada animation apa-apa kan. Macam saya bagi contoh dulu lah. So saya tutup facecam saya macam tu, dan saya buka balik. So dia plain lah, dia tak ada something yang menarik lah, dia tak ada animation. So tutup, buka je, gitu. So macam mana nak buat animation yang saya ceritakan tadi? Cukup simple. Korang pergi je dekat facecam korang. Kalau facecam saya yang ni kan, korang tak kisahlah nama facecam korang, korang letak kat sini apa nama kan, tapi make sure itu facecam korang. Dan korang pergi kat facecam, korang right click, lepas tu korang pergi dekat show transition. Biasanya dia akan letak kepada none. None ni tak ada apalah. So kalau korang tutup, tutup macam tu je lah. So apa yang saya buat adalah saya pergi tukar ke slide. Tekan je slide, dan ini korang boleh pilih lah direction dia. Tadi kita pilih yang show transition kan. Kalau show transition, kita nak dari kiri ke kanan. So direction dia adalah ke kanan lah maksudnya. Direction dia ke kanan. Faham tak? Dia masuk ini. Masuk ini. Show. Itu ke kanan. Saya tak tahulah di mata korang sekarang ni nampak saya ke kanan ke kiri, tapi saya rasa kanan kot. Pergi kanan dan tekan OK. Dan sama juga kepada height transition, jangan lupa itu, sebab kita nak height, kita nak animation tu dalam dalam height pun nak transition juga, gitu lebih kurang eh. So kita pergi dekat height transition dan pilih juga slide. Slide ni kita akan pilih yang left lah, sebab kita nak tutup tu, kita nak pergerakan dia dia bergerak ke kiri. Dia sebenarnya tak kisah pun korang nak pilih yang mana satu, sebab position facecam saya, kalau korang tengok dekat screen sekarang ni kan, dia belah kiri. So saya nak tutup facecam tu, nak facecam saya bergerak ke kiri kalau tutup, kalau buka nak bergerak ke kanan, supaya animation tu nampak smooth. Tak adalah nampak macam jakun itu tiba facecam saya kat kiri, tapi saya tutup facecam tu dia bergerak ke kanan. So dia ibarat macam masuk ke tengah pula, tapi tiba-tiba hilang facecam. Sebab tu saya pindah, sorry. Sebab tu lah saya tutup facecam saya tu dia bergerak ke kiri. Gitu. So kita tekan OK. Rasa dah betul dah kot. Sekejap kita try test eh. Siap. Gitulah lebih kurang. Simple je. Dan lagi satu, kalau korang nak slowkan korang punya apa tu, pergerakan tu kan, pergerakan animation tu, korang boleh slowkan ni dekat bawah ni. Kalau korang tengok ni ada 500ms. Saya dah set 500ms. Dan bagi saya 500ms lah yang paling cantik lah bagi saya. Saya tak tahulah korang boleh adjust sendiri. Kalau korang rasa 700 lagi cantik, korang adjust 700. Kalau korang rasa 1000 lagi cantik, korang adjust 1000. Contohnya macam ginilah, saya letak 800 lah. 800 boleh. Ya Allah, mana ni Allah. Sorry.
Kat sini saya letak 800. 800. Height pun 800. Saya try tukar eh. Lepas tu korang tengoklah macam mana jadinya. Kita tengok dulu. 1, 2, 3. Dia agak lambat sikit lah. Siap. Gitu. Dia agak lambat sikit. Tapi bergantung kepada kreativiti korang. Korang nak lambat ke, korang nak cepat ke. Makin sikit nombor tu, makin cepat pergerakan dia. Makin banyak nombor dia, makin lambat pergerakan dia. Itulah simplenya konsep dia. Okay, so begitulah tutorial. Simple je, teramat sangat simple. Korang boleh cuba dekat rumah, dekat korang punya OBS, macam mana nak tutup facecam yang ada animation. So begitulah tutorial macam mana kau nak tutup facecam bersama animation itu tadi. Saya harap tutorial ni boleh membantu korang semua untuk korang mencantikkan lagi stream korang kan. Tak adalah nampak sendu ya, macam tutup clip tap clip tap. Dia macam ada animation sikit. Siap tutup. Gitulah lebih kurang eh. InsyaAllah ada tutorial-tutorial yang lain yang saya akan buat, dan make sure korang subscribe YouTube channel ni dan turn on notification supaya korang dapat notification bila setiap kali saya upload video baru di YouTube channel ini. Okay, sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.